Sebuah kilang memproses sawit hampir musnah 40% dalam satu kebakaran di Selangau awal pagi Selasa. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Selangau Muhammad Syukri, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 6.18 pagi dan sepasukan anggota dari Balai Bomba Penyelamat Selangau bergegas ke lokasi. Mengatakan terdapatnya kebakaran di sebuah kilang sawit lah. Sebuah kilang memproses sawit Selangau yang melibatkan sebuah conveyor ataupun alat untuk pengasingan sawit dan juga tandan sawit lah. Dan pada ketika itu kita lihat memang api sedang marak. Kami berusaha lah untuk memadamkan kebakaran dengan menggunakan dua aliran hos, menggunakan bilik bomba yang ada di dalam kawasan pemis tersebut lah, yang tiga pacotan air. Operasi yang tamat pada jam 8.50 pagi tidak melibatkan sebarang insiden kemalangan jiwa. Setakat ini jumlah kerugian serta punca kebakaran masih dalam siasatan.